sebaik-baiknya. Rasul menjawab, ibu. Ia bertanya lagi. Rasul menjawab, ibumu. Dan ia bertanya lagi. Rasul pun tetap menjawab, ibumu. Dan ia kembali lagi bertanya. Rasul menjawab, ayahmu. Dari kisah tersebut, sudah sangat jelas bahwa perintah berbakti kepada kedua orang tua sudah diperintahkan sejak dulu oleh Rasulullah SAW. Sebab banyak sekali perjuangan mereka yang tidak bisa kita balas, walaupun dengan bumi dan isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha.